Budiman, terus juga ada Feby Bling. Ini mereka bercerita mengenai program-program Ramadan yang ada di Trans TV. Betul, Kota Tara kan di Markisa Sahur. Kalau Feby Bling itu di Kisah Jalan Berbuka. Bisa disaksikan di sore dan juga di subuh ya. Betul. Dan memang banyak sekali kegiatan untuk mengisi bulan Ramadan ini. Nah, ini lain Feby Bling dan juga Tara Budiman yang sudah bercerita tentang hal tersebut. Ada Indah Dewi Pertiwi yang katanya menghatamkan Al-Quran dan mengajak ibu-ibu. Ada 30 orang ibu-ibu katanya ya. Nah, 30 orang ibu-ibu diajak yang untuk menghatamkan Al-Quran juga. Subhanallah ya. Luar biasa, kan akhirnya kita melihat IDP gimana ya? Boleh, ini IDP. Dia Indah Dewi Pertiwi. Memasuki 10 hari terakhir bulan puasa Ramadan 1437 Hijriah, Indah Dewi Pertiwi mengajak 30 orang ibu-ibu berstatus janda untuk menghatamkan Al-Quran. Seperti apa kegiatan IDP di bulan yang penuh berkah tersebut? Berikut liputannya. Ya, halo pemirsa, ini sekarang aku udah sampai di Cilebut lagi. Kebetulan ini kan kita udah masuk ke 10 malam terakhir Ramadan. Dan 10 malam terakhir Ramadan itu kan kita kan cari Lailatul Qadar. Nah, ini kan malam ganjil, jadi insya Allah rencana abis terawih nanti kita mau khataman Al-Quran. Khataman gak aku sendirian, karena kan gak bisa langsung gitu. Jadi nanti ada beberapa ibu-ibu dari sini yang kita bagi beberapa juz gitu. Jadi 30 juz itu kita bagi beberapa orang kita. Ya? Oke, aku langsung masuk ke dalam aja. Aku sekarang ke bagian surat Al-Baqarah ya. Mudah-mudahan lancar ya, soalnya jarang baca Al-Quran terbata-bata. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin. Memang aku kosongin waktuku malam ini untuk bisa khataman Nuzulul Quran bareng sama ibu-ibu di sini. Karena kapan lagi kan adanya ini kan setahun sekali pada saat bulan suci Ramadan. Kalau kita nggak manfaatkan waktunya, mau kapan lagi gitu ya? Ya udah, alhamdulillah pas banget. Emang sudah semuanya itu kan nggak ada sesuatu yang kebetulan, tapi memang sesuatu yang sudah direncanakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ya udah, aku senang banget malam ini bisa khataman. Karena memang baru tahun ini aku khataman bareng sama ibu-ibu. Pertama kali gitu kan, dan ya mudah-mudahan kita bisa dapat malam Lailatul Qadar, karena katanya sih kalau misalnya malam Lailatul Qadar kalau kita dapetin, kita rasain tuh katanya itu nikmatnya luar biasa sekali, kayak kita tuh kayak terlahir kembali, ada dalam hati kita tuh kayak cahaya gitu ya. Kayak cuman manusia kan hanya bisa berusaha. Nah, sekarang ini adalah salah satu usaha aku untuk bisa dapat Lailatul Qadar. Ada sekitar 30 ibu-ibu yang sudah janda. Memang kita bagi untuk satu jus. Sekarang kalau misalnya aku pribadi ya, karena memang ada kesibukan juga, pekerjaan memang harus aku lakukan, kerjakan karena sudah tanggung jawab. Jadi aku sendiri gak bisa ngatam kan, jadi ya udah aku ngambil ibu-ibu di sini gitu, berbagi untuk mereka juga. Rame-rame alhamdulillah. Buat aku sih, kalau ibu-ibu janda yang sudah ditinggal sama suaminya, terus punya anak yang memang dijadikan satu tanggung jawab yang luar biasa, aku sih salut banget sama mereka, sama ibu-ibu itu. Karena, hebat ya ibu ya, masih bisa membesarkan anak-anaknya walaupun sendiri. Itu buat aku kayak, wah, luar biasa banget. Seperti itulah kegiatan IDP saat khatamkan Al-Quran bersama para janda. Buat IDP, dirinya mengaku memang sudah pernah menghatamkan Al-Quran. Namun ketika itu, ia masih duduk di bangku sekolah dasar. Kecil pernah, karena waktu pas dari kelas 2 SD, aku memang diharuskan untuk ngaji sama mamaku, sama bapakku apalagi kan. Jadi waktu itu pas kita pas mau masuk SMP, itu aku udah hatam gitu kan. Nah, cuman karena memang terusnya berjalannya waktu, banyaknya aktivitas, jarang baca Al-Quran lagi ya kan. Makanya pas sekarang-sekarang ini aku kalau kayak di rumah tuh bukan baca Al-Quran tapi baca zikiran, dimana udah jadi kayak rangkuman-rangkumannya surat-surat gitu kan. Kalau bisa baca Al-Quran paling pas surat Al-Baqarahnya aja. Maksudnya ya memang kan katanya kan gak apa-apa, yang penting kita tetap baca gitu kan. Dan kalau misalnya kita waktu ya baca, kalau misalnya gak ada waktu kita bisa baca zikiran dimanapun kita ada gitu ya. Halo pemirsa.
pemirsa, ini sekarang aku udah sampai di Cilebut lagi. Kebetulan ini kan kita udah mau masuk ke 10 malam terakhir Ramadan. Dan 10 malam terakhir Ramadan itu kan kita kan cari Lailatul Qadar. Nah, ini kan malam ganjil, jadi insya Allah rencana abis terawih nanti kita mau khataman Al-Quran. Khataman gak aku sendirian, karena kan gak bisa langsung gitu. Jadi nanti ada beberapa ibu-ibu dari sini yang kita bagi beberapa juz gitu. Jadi 30 juz itu kita bagi beberapa orang kita. Ya? Oke, langsung masuk ke dalam aja. Aku sekarang ke bagian surat Al-Baqarah ya. Mudah-mudahan lancar ya, soalnya jarang baca Quran terbata-bata. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalika kitabul la raiba fihi hudal muttaqin. Memang aku kosongin waktuku malam ini untuk bisa khataman Nuzulul Quran bareng sama ibu-ibu di sini. Karena kapan lagi kan adanya ini kan setahun sekali pada saat bulan suci Ramadan. Kalau kita nggak manfaatkan waktunya, mau kapan lagi gitu ya? Ya udah, alhamdulillah pas banget. Emang sudah semuanya itu kan nggak ada sesuatu yang kebetulan, tapi memang sesuatu yang sudah direncanakan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya udah, aku senang banget malam ini bisa khataman. Karena memang baru tahun ini aku khataman bareng sama ibu-ibu. Pertama kali gitu kan, dan ya mudah-mudahan kita bisa dapat malam Lailatul Qadar. Karena katanya sih kalau misalnya malam Lailatul Qadar, kalau kita dapetin, kita rasain tuh, katanya itu nikmatnya luar biasa sekali. Kayak kita tuh kayak terlahir kembali, ada dalam hati kita tuh kayak cahaya gitu ya. Ya cuman manusia kan hanya bisa berusaha. Nah sekarang ini adalah salah satu usaha aku untuk bisa dapat Lailatul Qadar. Ada sekitar 30 ibu-ibu yang sudah janda. Memang kita bagi untuk satu juz. Karena kalau misalnya aku pribadi ya, karena memang ada kesibukan juga, pekerjaan memang harus aku lakukan, kerjakan karena sudah tanggung jawab. Jadi aku sendiri nggak bisa ngatam kan. Jadi ya udah aku ngambil ibu-ibu di sini gitu, berbagi untuk mereka juga rame-rame, alhamdulillah. Buat aku sih, kalau ibu-ibu janda yang sudah ditinggal sama suaminya, terus punya anak yang memang dijadikan satu tanggung jawab yang luar biasa, aku sih salut banget sama mereka, sama ibu-ibu itu. Karena hebatnya ibu ya, masih bisa apa ya, membesarkan anak-anaknya walaupun sendiri. Itu buat aku kayak, wah luar biasa banget. Seperti itulah kegiatan IDP saat khatamkan Al-Quran bersama para janda. Buat IDP, dirinya mengaku memang sudah pernah menghatamkan Al-Quran. Namun ketika itu, ia masih duduk di bangku sekolah dasar. Kecil pernah, karena waktu pas dari kelas 2 SD, aku memang diharuskan untuk ngaji sama mamaku, sama bapakku apalagi kan. Jadi waktu itu pas sekitar pas mau masuk SMP itu aku udah hatam gitu kan. Nah, tapi cuman karena memang terusnya berjalannya waktu, banyaknya aktivitas, jarang baca Al-Quran lagi ya kan. Makanya pas sekarang-sekarang ini aku kalau kayak di rumah tuh bukan baca Al-Quran tapi baca zikiran, dimana udah jadi kayak rangkuman-rangkumannya surat-surat gitu kan. Kalau bisa baca Al-Quran paling pas surat Al-Baqarahnya aja. Maksudnya ya memang kan katanya kan gak apa-apa, yang penting kita tetap baca gitu kan. Dan kalau misalnya kita waktu ya baca, kalau misalnya gak ada waktu kita bisa baca zikiran dimanapun kita ada gitu ya. Wah, subhanallah, senang sekali melihatnya ya, inspiratif sekali. Dan tapi mudah-mudahan semangat untuk berbuat baik, menambah pahala dan juga mencintai Al-Quran ini tidak hanya di bulan Ramadan saja, tapi bisa dipertahankan di bulan-bulan lainnya. Betul, jadi setiap harinya tetap bisa dilakukan. Ini sesuatu hal yang positif yang bisa dilakukan. Nah, kira-kira hal positif apa nih yang pemirsa akan lakukan di weekend sambil puasa, ya, yang menjalankan ibadah puasa? Mungkin nanti ngabuburitnya ya kan, lakukan hal positif bersama keluarga. Salah satunya nonton TV-nya ini, Kisah Jelang Berbuka bersama Islamic Indah. Banyak manfaatnya juga di sana. Ada tausiahnya juga, dan juga cerita-ceritanya juga menarik. Seru banget. Jam 4 sore ya, ada Gigi Sahab, Saskia Diameka, Lisa Subadono, Sirin Sungkar, David Talik, Peku Wisnu, Sarul Gunawan, Tommy Kurniawan, Ustaz Maulana. Ada Baby Blink. Iya betul. Terus juga yang pasti, Insta Pagi akan hadir lagi besok nih, dari jam 6. Selama bulan Ramadan itu jam 6 ya, hanya di Trans TV. Jadi kita bersama.